Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin dan Ipin guys. Wah guys, Upin dan Ipin sedang liburan guys. Di mana ini Ipin? Wah Upin, kamu ini liburan tidak tahu di mana. Ini adalah puncak gunung yang sangat tinggi. kamu Ipin asal-asalan. Ini bukan puncak gunung. Ini adalah padang pasir semi tanah. Oh iya Upin. Iya Ipin. Wah kamu nggak tahu. Ini ada di apa? Di samping Mesir. Oh gitu ya. Oke deh kalau begitu. Upin, aku sudah lapar. Kita makan dulu yuk. Wah, kita mau makan di mana ya? Wah, di sana ada tempat makan ayam. Ayo kita pergi di sana. Oh, oke, ayo. Naik Ipin. Let's go. Kita pergi makan ayam dulu, guys. Ngong. Wah, ternyata di sini ada ayam, teman-teman. Nging. Wow. Wah. Wah, Upin, hati-hati. Biasanya kalau makan ayam kita bisa gatal-gatal. Wah, jadi nggak usah. Iya, nggak usah. Kita bermain motor saja. Mumpung kita ada di kota ini. Wah, oke deh kalau begitu. Waduh, Upin, Ipin. Let's go, guys. Upin, aku tadi melihat ada... Waduh, ada kecelakaan, guys. Tantenya jatuh dari motor. Untung saja dia tidak apa-apa. Ayo, Upin. Aku melihat ada tempat jumping keren di sana. Wah, ini tempat apa ini? Upin mau baca tulisannya dulu, guys. Tulisannya apa ya? Wah, tidak terbaca, guys. Tulisannya, udahlah. Mana ya, guys? Di mana tadi Upin melihat ada tempat jumping kayaknya. Kalau nggak salah lihat ya. Di mana tadi itu? Waduh. Kita sudah salah jalan ya, guys. Guys. Nggak apa-apa, guys. Kita sekalian jalan-jalan santai dengan motor ya. Wow. Di mana ya tempatnya? Ipin, katanya tadi kamu lihat. Iya, aku lihat tadi, tapi sudah hilang lagi. Wah, iya ya. Wah, di sana kayaknya. Ya guys, kita pergi ke arah sana, guys. Ngong. Waduh, padahal tadi ada tempat jumping yang keren Upin lihat. Ini apa, guys? Wah. Gila, guys. Jalan-jalan dulu, jalan-jalan santuy. Wow. Oh. Wah, Upin. Kamu ingat enggak tempat jumping yang sangat sulit kita taklukkan? Wah, aku ingat sih. Tapi itu jauh, Pin. Enggak lah, itu di sana tempatnya. Coba, oke, guys. Kita coba ke sana ya. Nging. Belok kanan. Nah, kanan. Oke, ada mobil di sana. Oke. Wah. Apa ini, guys? Guys, ada UFO, guys. Ini seperti pesawat alien, guys. Kalian lihat berputar-putar. Wah. Pesawat alien, guys. Tetapi kecil. Waduh, ini rumah makan atau apa ya? Kita coba masuk ya, Ipin. Iya, kita coba masuk saja. Ya guys, kita masuk. Wow, ternyata ini tempat makan. Waduh, mana si Ipin? Waduh. Ini ternyata tempat mabuk-mabukan, guys. Kita langsung keluar saja ya, guys. Wah. Ayo, Ipin. Wah, mana Ipin, guys? Ayo, Pin. Kita lanjut.
Wah, liburan Upin dan Ipin sangat berkesan ya hari ini. Di sana kayaknya tempat jumpingnya. Ayo, let's go. Ngong, kita akan coba naik ke atas sana, guys. Apakah kita bisa menemukan tempat jumping itu? Berjalan sepanjang jalan. Nah, ini dia, guys. Kalau tidak salah ingat, di sini dia, guys. Apakah sama tempatnya atau tidak? Wow. Wah, ternyata ada banyak sekali tempat seperti ini. Nah, itu adalah tempat yang sangat tinggi, guys. Oke, kita akan menaiki itu, guys. Benarkah? Benar, guys. Oke, ayo Ipin. Kita akan ke sana, guys. Kita akan ikuti jalan ini. Jalan yang sangat berliku-liku. Kita naik ke atas ini, guys. Kita akan buktikan apa kita bisa di dunia ini menaklukkan jumpingan itu. Oke. Kita naik, terus naik. Terus naik, ikuti jalannya. Dan kita menemukannya. Kita akan coba, guys. Kali ini motor setia baja hitam yang akan kita pakai, guys. Upin dan Ipin. Upin sudah pernah berhasil, guys, melakukan aksi di sini. Bisa sampai ke seberang, guys. Oke, kita pelan-pelan. Nah, guys. Woho, motor setria baja hitam, guys. Kita coba ya, guys. Oke, apa kita bisa sampai sebelah sana? Oke, guys. Langsung kita coba, guys. Mundur, maju. Woho. Kita coba, guys. Ngeng. Oke. Ngeng. Wow. Ngeng. Go. Bisakah? Waduh, jauh sekali, teman-teman. Wah, tidak bisa. Waduh, jatuh Upin, guys. Wah, Upin dan Ipin gagal. Waduh, guys, gagal, guys. Belum berhasil. Oke, teman-teman, nanti Upin dan Ipin coba lagi ya. Dadah.